Ya, selamat sudah terberilah di sana di Lampu Merah Pertigaan Osaka. Tadi terjadi genangan air. Bagi tribuners yang melintasi jalur ini harus perlu berhati-hati saat berkendara karena saat ini terjadi genangan air di pertigaan Lampu Merah Osaka. Inilah suasana genangan air yang berada di pertigaan Lampu Merah Osaka. Ini mau bagi masyarakat apa yang masih dalam selalu berhati-hati dan berhati-hati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!